kejohanan powerlifting para terbuka Asia Oceania 2022. Jaguar powerlifting negara Boni Bunyagastin sekali lagi mengharumkan nama negara di persada antarabangsa apabila muncul juara pada kejohanan yang berlangsung di Pyeongtaek, Korea Selatan. Boni berjaya meraih pingat emas bagi kategori 72 kg menerusi angkatan terbaiknya seberat 213 kg pada percubaan ketiga. Pada percubaan pertama, juara Paralimpik Tokyo 2020 itu berjaya melakukan angkatan seberat 203 kg diikuti 209 kg pada percubaan kedua. Persaingan antara 6 peserta pada kejohanan itu menyaksikan atlet dari China Hu Peng melakukan angkatan 200 kg dan Beskov Jamilov 180 kg dari Uzbekistan masing-masing meraih perak dan gangsa. Boni sebelum ini meraih emas kejohanan powerlifting dunia 2021 di Tbilisi, Georgia Disember lalu dan Sukan Paralimpik Tokyo 2020 pada tahun lalu.